yang maha pengasih, kami memohon padamu. Ya Allah, yang maha kuasa, Tarmin. Ini ibumu sendiri, ibu kandungmu sendiri. Kenapa kamu kasar sekali pada ibu? Ini dosa besar, nak, kalau kamu begini. Jangan belagu sok cengeng ya. Emangnya aku akan jadi kasihan? Huh? Enggak, tolong enggak. Kesini cincinnya, aku butuh duit itu sekarang. Jangan, men, jangan. Ini cincin peninggalan bapakmu. Dan ibu masih ingat bapakmu berpesan bahwa apapun yang terjadi, ibu tidak boleh menjual cincin ini. Ingat bapakmu, Nek. Kalau mau ingat bapak, ingat aja di sini. Bertele-tele banget sih. Oh, bilang aja ibu terlalu pelit kan? Ibu terlalu sayang sama cincin itu kan? Ibu lebih sayang sama cincin itu daripada sama saya. Saya butuh uang itu, Bu. Saya butuh uang itu untuk beli SIM di Jakarta. Saya butuh SIM untuk kerja di Jakarta. Apa Ibu gak sayang sama saya? Saya waktu kecil mengaku kekinan. Saya waktu kecil. Iya, iya, nak. Tapi jangan cincin ini, ya, nak. Nanti ibu carikan uangnya. Ya, nak, ya. Gak asal jangan cincin ini, nak. Sudah tenang. Terlalu lama saya butuh uang ini. Sekarang mana cincin? Sini. Bagus kamu gak mati. Karena kamu harus ngopenin aku sampai tua. Sampai tua. Cincinnya. Cincin. Ya Allah, lindungilah anak hamba Tarmin, ya Allah. Ampunilah dia dari segala dosa yang disengaja maupun tidak disengaja, ya Allah. Lembutkanlah hatinya, ya Allah. Berikanlah karuniamu kepadanya, ya Allah. Jauhkanlah Tarmin dari segala maut dan mara bahaya yang dapat mengancamnya, ya Allah. Berikanlah restumu, ya Allah, kepada seluruh pekerjaan yang dia harapkan.
lakukan selama ini, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Amin, tunggu nak. Apa sih Bu? Masih masalah tentang cincin itu lagi? Tidak nak, Ibu sudah ikhlas. Ini bekal buat kamu nak. Jangan lupa sholat ya nak. Iya. Min, kalau lu tinggal di Jakarta, lu tuh gak boleh nyantai. Kalau lu nyantai, rezeki lu bisa direbut sama orang lain. Lu tuh harus agresif, rebut kesempatan sama orang lain. Paham kagak lu? Ngerti mas. Kalau lu dapat kerjaan, Min, lu harus segera pindah dari sini. Kenapa begitu mas? Loh kenapa begitu mas? Ini Jakarta, Min, bukan di Jawa. Semuanya tuh harus bayar, kagak ada yang gratis. Kencing aja bayar 500 perak. Min. Ya udah, sekarang lu cepat berangkat. Semoga lu dapat kerjaan. Gua aja nih nulis skenario kayak gini nih, bertahun-tahun gue nih, sampai pikiran gue mau pecah nih, belum laku-laku. Nambah lu lagi satu. Bikin pecah pala gue. Ya, baik mas, saya permisi dulu. Ya udah deh, lu berangkat deh. Hati-hati. Misi mas. Iya. Soalnya gue masih banyak kerjaan lagi nih. Udah panas, cari kerjaan susah. Mana aus lagi. Coba lihat duit. Duitnya enggak cukup. Gimana ya? Kesempatan mas, andaikan aku bisa menggagalkan pencurian ini, pasti pemilik mobil itu yang kaya raya akan memberikan imbalan yang sangat banyak sekali. Kenapa bisa begini? Come on, kita dalam dulu deh, ya. Come on, masuk aja. Gila, ayo kita periksa dulu. Tadi. Aduh, saya sangat terima kasih karena kamu berhasil menggagalkan pencurian mobil saya. Itu kan cuma kebetulan saja, Pak. Ya kebetulan saya lagi ada di sana dan melihat semua perbuatan mereka, jadi. Nah, kalau kamu nggak ada, mungkin sekarang mobil saya raib. Bapak bisa saja. Oh iya, saya Diki. Siapa nama Anda? Saya Tarmin, Pak. Dari Purwokerto. Di Jakarta tinggal di mana? Pada saat ini saya tinggal di Kebon Jeruk, Pak. Ya numpang di kos-kosan teman. Bagaimana kalau saya antar pulang?
Nggak usah, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Karena saya sekarang harus ini mengantarkan lamaran kerjaan. Ya. Oke, kalau begitu. Ini saya untuk ongkos. Maaf, Pak. Jangan salah paham. Tapi semua yang saya lakukan tadi memang benar-benar tulus kok, Pak. Benar tulus. Come on, saya juga tulus kok. Oke? Oke? Tapi ini terlalu banyak, Pak. Saya kembalikan lagi. Ya, baiklah kalau Bapak memaksa. Saya, tapi kalau boleh saya mengambil 50 ribu saja, Pak, ya. Karena ini cukup kok untuk biaya pulang saya. Sisanya saya kembalikan. Makasih, Pak. Oke. Okay. Makasih. Papi. Tunggu, tunggu. Anda punya SIM kan? Punya apa? Nyetir juga pasti bisa. Bisa. Bagaimana kalau Anda bekerja untuk saya? Jadi supir pribadi saya. Oke? Okay? Makasih, Pak. Makasih. Very good. Makasih, Pak. Nah, ini dia baru yang namanya sebuah prestasi. Menjadi sopir sebuah mobil mewah. Menyenangkan sekali. Ya, gak sia-sia lah pengorbananku. Muka bonyok-bonyok, badan lebam-lebam, gak apa-apa. Yang penting hasilnya membanggakan. Di kampung kamu tinggal di mana, Min? Harus cari cara gimana bisa mengambil simpati Pak Diki. Gimana? Talmin, mikir. Saya di kampung tinggal sama ibu saya, Pak. Dia itu sudah tua sekali. Belum lagi 3 orang keponakan saya. Mereka pada masih kecil-kecil. Oh, jadi sama ponakan-ponakan kamu. Orang tuanya juga tinggal sama kamu. Sayangnya, Pak, kedua orang tua mereka sudah pada meninggal. Oh, kasihan ya mereka. Jadi mereka sekarang tanggung jawab kamu dong ya? Ya, begitulah, Pak. Jangan terlalu ribut, Pak Lek mulai lagi tidur, ya boleh main-main, ya. Diam! Kalian semua itu terlalu berisik. Kalian-kalian ini kayak kecoa nih, kalian kecoa. Dia memang lunjak, tau gak? Udah, ibu diam aja. Talmin udah bosan, Talmin udah capek. Iya, Min, udah. Shh, kamu diam. Sebaiknya kamu pergi dari sini. Bawa anak-anak kamu pergi dari sini. Pergi! Talmin? Ibu diam. Pergi! Oh, gak mau pergi. Gak mau pergi, baik. Aku ngusir kalian semua dari sini, tau gak? Kalian tuh berisik, kotor, dan bikin pengap! Aku sebar! Aku mereka sebar! Darmin, iya nak, sudahlah. Kasihanilah mereka. Ini toh juga rumah mereka. Kamu mesti kasihan sama saudara-saudaramu, nak. Udah ibu diam aja, gak peduli ya! Gak bisa! Bawa itu baju semua, Sekarang 3 orang keponakan saya itu terancam putus sekolah, Pak. Ya maklumlah, gaji supir dapat besar sih. Mana cukup, Pak, kalau gaji saya itu semua harus bisa membiayai semua kebutuhan mereka.
Ya, mungkin ini memang ujian dari Tuhan kali, Pak, ya. Dan saya emang diharuskan untuk banyak-banyak bersyukur. Ya, kamu sayang sekali ya sama ponakan-ponakan. Ya, namanya kamu juga keponakan sendiri, Pak. Ya, harus sayang dong. Saya bangga sekali punya pegawai seperti kamu. Baik, jujur, heroik. Sangat besar perhatian sama keluarga juga. Zaman sekarang, anak muda seperti kamu jarang sekali. Ngomongin keponakan saya sekarang jadi... Konyol, saya jadi kangen sama mereka, Pak. Soalnya waktu di kampung dulu, kami semua sering sholat berjamaah setiap hari. Cari kerjaan. Alek, sholat asar yuk. Udah azan tuh. Ya udah, sana pergi aja duluan sana ah. Idih, Pale kok marah sih? Ya udah kalau enggak mau sholat, nanti masuk neraka loh. Betul, Pak Le. Diam. Kalau enggak mau sholat ya udah, enggak mau sholat. Bisa enggak sih pergi duluan sana? Pergi. Sholat selamanya aku sholat tunggang-tungi minta hidup jadi kaya. Mana? Ya, kalau bukan saya yang mengajak ponakan-ponakan saya itu sholat, siapa lagi, Pak? Lain kali kita sholat berjamaah ya di rumah. Papin mau kan jadi imamnya? Ya... Saya kan masih muda, Pak. Bapak kan yang sudah lebih tua. Jadi kayaknya gak sopan kalau saya mengimami Bapak. Gimana, Ma? Iya. Dia tuh kayaknya orangnya gak jujur deh. Ah, Mama ngauranya. Justru dia itu baik sekali. Dia tuh tanggung jawabnya besar sama keluarganya di kampung. Jarang sekali anak muda yang seperti dia. Bulan depan, Papa mau naikkan gajinya 25%. Karena supaya dia bisa menyekolahkan ponakannya. Kasihan lah, Ma. Gajinya cuma 1 juta sebulan. Zaman sekarang, sekolah itu biarpun di kampung, tetap mahal. Sekedar ingetin ya, Pa. Papa itu jangan terlalu percaya sama orang. Apalagi, dia baru kita kenal loh. Mama. Selalu jelek pikirannya. Tarmin? Iya, Pak. Ini untuk biaya sekolah anak keponakan kamu. Sayang kalau sampai mereka putus sekolah. Terima kasih, Pak. Bapak terlalu baik sama saya. Sampai kapanpun kebaikan Bapak kan selalu saya ingat. Makasih, Pak. Makasih, Bu. Oh ya, Min. Kamu mau ke bank buat transfer uang untuk keponakan-keponakan kamu? Iya, maunya sih begitu, Pak. Tapi masalah di kampung saya itu belum ada banknya. Dan kalau pun ada bank juga di kota, Pak. Jauh sekali. Tapi nggak apa-apalah. Mereka juga belum punya rekening bank kok, Pak. Oh, kalau begitu kamu kirim aja langsung lah. Biar nggak lama-lama lagi, oke? Okay? Tapi kan masalahnya saya harus nganterin Bapak setiap hari ke sini. Waktunya nggak mungkin, Pak. Bawa aja mobil saya. Biar cepat ya. Nanti saya pakai mobil yang lain. Oke? Okay. Ya, makasih, Pak. Thank you.
uang sepeser pun sama ibu. Bu, dia tuh udah pergi selama 3 bulan. Ibu tidak pernah mempermasalahkan Tarmin mengirim uang atau tidak, nak. Pokoknya kalau ibu mendengar kabarnya dia aman, sehat, itu saja sudah membuat ibu bahagia. Bu, jangan-jangan dia gak mau ngasih kabar ke kita karena takut dimintai uang. Aku tuh tahu banget, Bu, siapa dia. Dia tuh kalau udah megang uang banyak, pasti lupa diri. Adikmu tidak seperti itu, Lasmi. Ibu, kenapa sih selalu ngebelain dia terus? Udah lah, Bu, kita udah tahu siapa Tarmin. Ada apa, Tarmin? Permisi, Pak. Gimana yang mulainya? Begini, Pak. Ibu saya itu menderita sakit keras. Dan ternyata dia itu membutuhkan biaya yang banyak sekali untuk pengobatannya, Pak. Tapi masalahnya, saya sama sekali gak ngerti gimana cara yang harus mendapatkan uang sebanyak itu, karena saya gak punya uang sebanyak itu, Pak. Ibu kamu sakit apa? Ternyata dia itu mengidap tumor, Pak. Jadi kata dokter kalau kakinya itu, tumor di kakinya tidak diangkat, dia bisa lumpuh. Kasihan sekali ibu kamu. Pakailah dulu uang ini untuk pengobatan ibu kamu. Aduh, saya gak ngerti lagi, Pak, gimana caranya harus berterima kasih sama Bapak. Bapak selalu baik sama saya. Makasih ya, Pak. Makasih. Makasih sekali, Pak. Tapi saya janji, Pak, walaupun membutuhkan waktu yang lama, saya pasti akan mengembalikan semua ini. Pasti, Pak. Jangan dipikirkan itu. Yang penting ibu kamu sehat. Makasih, Pak, ya. Makasih. Mas Diki, enaknya jadi orang kaya. Iya nih, kesana kemari pakai mobil mewah. Iyalah, Mas Diki. Kalau saya gak cukup kaya, gak mungkin saya setiap malam bisa nginep di hotel macam sekarang. Dan yang paling penting ditemani oleh bidadari-bidadari cantik kayak kamu. Sama kamu. Gimana kalau kita ke kamar? Lama banget si Tarmin nih. Hei, Tan. Tan. Ayo. Eh, Min. Lagi. Lo tuh kalau ngajak gue janji ya, jangan di pinggir-pinggir jalan kayak gitu dong. Pengap, banyak debu, banyak debu. Penampilan lo tuh kayak eksekutif muda. Wah, udah sukses sekarang sih lo, iya. Yeah. Kan seperti lo bilang dulu, Ton. Kalau tinggal di Jakarta itu harus cepat menyesuaikan diri. Lo gak pulang kampung emang? Jangan sebut-sebut kampung lagi di depan gue, oke? Gue itu sekarang lagi mau menghilangkan identitas kekampungan gue. Cie, iya lo pikir sendiri nih. Misalnya, Tarmin anak kampung. Tuh, kesannya artinya Tarmin si miskin. Atau Tarmin si melarat. Menyedihkan banget kan? Enggak, itu bikin pusing. Gue lebih suka dipanggil anak kota. Kesannya Tarmin si keren dan beken. Sih? Tapi lu nggak kangen sama ibu lu di kampung? Ya ntar lah, tengok dia kalau dia udah mati. Astagfirullahaladzim. Maaf, Pak. Bapak sama ibu itu mau ke Singapura sampai kapan, Pak, ya? Cuman seminggu. Kamu rawat mobil saya baik-baik, ya. Kalau kamu mau pakai aja.
Oh iya Pak, baik Pak, makasih Pak. Papa kok percaya banget sih sama itu anak? Ada apa lagi, Ma? Sudahlah. Menurut Mama, anak itu nggak bisa dipercaya. Udah deh, jangan mulai lagi. Ya Allah, bawalah anakku pulang, ya Allah. Saya rindu sekali, ya Allah. Bawalah Tarmin pulang, ya Allah. Saya tidak kuasa menahan rindu saya pada Tarmin, ya Allah. Terima kasih ya Allah. Alhamdulillah rabbil alamin ya Allah. Tarmin, kamu pulang ya. Iya. Dokter, kamu sudah pulang, Nak. Kamu sehat, Nak? Sehat. Sehat. Ibu gimana? Ibu gimana? Ibu sehat, Nak. Ibu sehat. Bagus. Gimana, Nak? Kalau mau minta duit ya sama bapak kamu yang miskin itu, sama Pak Ale. Jangan. Ibu senang, alhamdulillah kamu pulang. Kamu mau kemana lagi, Nen? Nen, kamu mau kemana lagi, Nen? Apa kabar? Hah? Baik. Hah? Tarmin. Halo, Im. Ih, udah jadi orang hebat kamu di Jakarta, Min. Itu mobil kamu, Min? Iyalah. Tarmin. Tarmin. Hah? Kerja apa, Min, di Jakarta, Min? Saya di Jakarta pengusaha ekspor import. Hebat kan? Gak nyangka aku. Boleh dong traktir minum nih. Tenang, Im. Pokoknya hari ini kita cuma bersenang-senang. Gimana? Oke. Bangga nih ya, anaknya pulang dari kota. Jadi orang sukses lagi. Duitnya pasti banyak tuh. Bu Asi pasti kecipratan juga dong. Gak nolak kok kalau dipinjemin. Yang punya uang itu kan anak saya, bukan saya, Bu. Masa sih Bu Asi gak dikasih? Gak mungkin deh. Ya, saya ini sebagai orang tua tidak menuntut apa-apa pada anak. Pokoknya kalau dia sudah sehat, sukses semuanya, itu saya sudah bahagia, Bu. Tapi Bu Asi masih punya utang sama saya. Tolong dilunasi ya. Minta saja sama Tarmin. Alah, dia tuh mana mau ngelunasin utangnya. Punya uang seperak aja, gak mau ngasih ke kita. Ya, Bu ya? Terus kamu tidak boleh ngerasani sama saudaramu sendiri. Baik, Bu. Pokoknya kalau Tarmin nanti tidak pulang atau tidak memberikan hutang itu pada Ibu, pasti insya Allah saya akan membayarnya pada Ibu. Min! Min, kenapa, Min? Kenapa, Min? Min! Bu! Alah! Aku pulang dulu ya. Oke. Pak Ale, 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 Pak Ale,
Bising banget sih, apaan sih, eh? Iya. Tarmin, kamu jangan mengulangi lagi kejadian semalam ya, nak. Mabuk-mabukan itu dilarang sama Allah. Shh, ibu berisik banget. Apa yang kalian sini? Ya, mau juga apa? Saudara, Min. Aku kan kangen sama kamu. Sudah, kamu apa lagi? Sangka minta duit. Min, kamu kok lama gak ngirim kabar? Kirain kamu kenapa-kenapa di Jakarta. Enggak, aku gak kenapa-kenapa Jakarta. Aku sekarang jadi orang sukses, tau gak? Sedangkan kamu gimana? Pengen banget sih lo jadi orang miskin. Tarmin, ibu ingin naik mobilmu itu. Ayo, supiri ibu ya. Ya, Palen. Oh, ibu ya, tuh banyak banget sih maunya. Udah. Eh, diam, Mbak. Ibu tuh biasa naik angkot. Nanti kalau muntah di mobil saya gimana? Hah? Itu mobil mahal. Ya, rusak. Ya udah sana deh. Ibu lulus-lulus itu mobil. Jadi naikin. Rusak nanti. Eh. Diam lo. Eh. Bu, sabar ya, Bu. Tarmin emang kayak gitu. Jangan rame-rame. Nanti Pak Lek mau bangun bagaimana? Ayo. Ya, makanya jangan nanti aja. Eh, kamu mau kemana? Nenek, aku pengen lihat dalamnya. Iya, Nenek. Nenek gak bisa bukanya bagaimana? Maksudnya gak bisa. Udah lihat aja ke dalam. Gak kelihatan. Iya. Nenek gak tahu bagaimana ini. Lihat dari sini aja. Supaya nanti Pak Lek mau gak marah. Ya. Ini kuncinya, Nek. Kamu dapat kunci dari mana ini? Hah? Hah? Sebuah ayo, Nek. Ayo, Nek. Nanti Pak Lek mau bangun, Nek. Tapi, sebentar, Nek. Nggak tahu gimana caranya. Ini. Yang ini, Nek. Jangan berisik ya. Nanti kalau Pak Lek bangun, keluar lagi, Nek. Awas, Pak Jan. Lindungilah Tarmin anakku ya Allah. Jauhkanlah dia dari seluruh mara bahaya ya Allah. Jauhkanlah emosinya yang begitu keras agar tidak mencelakakan dirinya sendiri ya Allah. Goblok, kebantal. Tarmin, Allah. Kesel aku punya ibu kayak gini. Nyesal tuh, Anto gak nyesal. Ada apa dengan Muna? Termin, ada apa dengan Muna? Ada sih, Sinta! 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 Sinta!
Hujan deras di Jakarta semalam dalam waktu singkat telah meluluh lantakan kota Jakarta. Di beberapa ruas jalan mengalami kelumpuhan dan banyak pohon yang tumbang dan beberapa orang dilaporkan hilang. Bu, cepetan. Menurut ini daftar orang yang hilang. Hendro Bulungan, seorang pedagang, dan Tarmin Santoso, pengemudi BMW yang... Ya Allah! Supaya mayat Armin cepat ditemukan ya Bu. Bagaimana kita harus menguburkan jasadnya? Bu udah jangan sedih lagi Bu. Armin. Armin. Bu udah jangan sedih lagi. Armin. Bukan deh, soalnya Tarmin orangnya kurus. Bener pak, itu Tarmin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maafin aja lambat, emang aja ya bang. Iya, sabar aja. Waalaikumsalam. Apa ya mas? Iya. Sabar ya bu. Tapi mayatnya kok belum datang mas Mi. Mungkin masih dalam perjalanan bu. Bu sabar ya. Ibu, ibu, ibu Tarmin datang bu, ambulannya datang bu.
saya mohon, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian dapat memaafkan seikhlas-ikhlasnya kepada anak saya dan sedalam-dalamnya. Semoga ketulusan bapak-bapak dan ibu-ibu dapat menjadi berkah untuk anak saya. Amin. Ibu harus memaafkan dia dan ibu ikuti doa saya. Ya Allah, bahwasanya kami telah beriman, maka ampunilah segala dosa kami dan peliharalah kami dari siksaan neraka. Ibu. Ya Allah, kau maha besar ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Tarmin. Ibu Tarmin, Bu. Ibu, alhamdulillah ya Bu. Alhamdulillah.